kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah pengajian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, disyukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan usaha kita pada malam hari ini untuk thalabul ilmi dalam rangka untuk menambah ya, pengetahuan kita akan Islam, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pahami, ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat dan tercurah pada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang fikih janaiz. Kita masuk pada pembahasan takfinul mayit atau mengkafani jenazah. Kita langsung kepada hukumnya, yaitu hukum mengkafani jenazah itu adalah fardu kifayah. Ini sebagaimana dalil yang kita sampaikan pada bulan yang lalu terkait mandi, memandikan jenazah juga sama hukumnya fardu kifayah. Dan untuk mengkafaninya pun ya, itu termaktub ya dalam satu hadis ini juga. Rasulullah bersabda, "Iksiluhu bima'in wasidrin." Ya. Mandikanlah orang tersebut dengan air dan daun bidara. "Wa kafinuhu fi saubaini." Ini ada kalimat "Wa kafinuhu fi saubaini." Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain. Ini merupakan sebuah dalil akan perintah. Kalau ada yang meninggal dunia, ya setelah dimandikan itu harus dilakukan proses pengkafanan. Intinya seperti itu. Kemudian berikutnya untuk masalah kafan sendiri di sini, kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Jadi pada intinya yang wajib ketika kita mendapati kain dan bisa menutupi seluruh tubuh seorang yang meninggal dunia itu sudah cukup. Ya, maka kita bisa dapati ya, sahabat Mus'ab bin Umair itu meninggalnya dalam jihad begitu ya. Ketika kainnya ditarik untuk menutupi kepalanya, kakinya terbuka, tarik ke bawah, kepalanya terbuka. Akhirnya ditarik ke atas, kepala yang dipetingkan. Nah, kakinya ditutupi dengan rumput ithir di saat itu. Ini merupakan sebuah petunjuk dari Nabi bahwasanya ya, untuk mengkafani ini intinya bagaimana seluruh tubuh mayit itu tertutupi begitu. Dan juga dalam pembahasannya nanti tidak harus berwarna putih. Memang sunnahnya itu harus putih begitu. Sunnahnya itu yang berwarna putih. Akan tetapi jika tidak mendapati kain yang berwarna putih, maka boleh dengan warna yang lain. Seperti itu. Sebagaimana mandi, mandi jenazah, memandikan jenazah, atau kita mandi janabah, itu pun juga demikian. Wajibnya itu di saat air itu sudah mengenai seluruh tubuh kita, itu sudah sah secara kewajiban begitu. Akan tetapi ada sunnah-sunnah yang memang harus kita ikuti, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menjelaskan, "Kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba." Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan. "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang enggan itu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhal jannah." Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia termasuk orang yang enggan itu. Nah, maka disinilah pentingnya kita ittiba. Yang memang terkadang Pak, untuk ikut yang sunnah ini agak ribet begitu ya.
Mungkin akan ada standarisasi-standarisasi, tapi ingatlah, di balik sunnah itu ada kejayaan. Tapi kalau kita menyelisih sunnah, di situ ada kehinaan. Maka kita penting mengkaji apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita meninggalkan hal-hal yang sunnah. Penting itu. Ternyata yang sunnah-sunnah itu meskipun kita lakukan itu mendapatkan pahala, kita tinggalkan tidak masalah. Itu di situ kalau kita terus-terusan meninggalkan yang sunnah, itu ada ancaman-ancaman tersendiri yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Baik, kita lanjutkan di sini. Beliau bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, hendaknya dia memperbagus kafannya. Ini perintah untuk memperbagus kafan. Kemudian langsung saja kepada kriteria kain kafan yang dijelaskan di dalam syariat. Yang pertama adalah kain kafan diambilkan dari harta si mayit. Ya, karena lafadznya di sini wa kafinuhu fi saubaihi. Fi saubaihi. Kafanilah dia dengan dua bajunya. Ya, jadi di sini dijelaskan dan semua pembiayaan pengurusan jenazah lebih didahulukan untuk diambil dari harta mayit daripada untuk membayar hutangnya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Nah, maka prosesi jenazah ini memang ya untuk disegerakan. Asri'u bil janazah, kata Nabi. Segerakanlah prosesi jenazah itu. Maksudnya segala bentuk perlengkapan, kebutuhan untuk si mayit sampai dimakamkan itu bagaimana itu dipenuhi dulu. Ya, dimuni dulu. Ahli waris jangan berhitung-hitung pembagian warisan dulu. Baru mati saja udah bahas warisan ini kan. Kalau bisa itu warisan itu nanti loh, nunggu kuburannya agak kering gitu. Ini masih bahas aja malah sudah berantem rebutan warisan gitu. Jadi bagaimana itu ditunaikan? Setelah itu ditunaikan selesai, pemakaman selesai, apa yang dipikirkan oleh si ahli waris? Bagaimana hutang-hutang? Ya, hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, orang tua itu, bagaimana itu bisa diselesaikan dulu? Ya. Kalau memang tidak ada uang cash untuk membayar hutang-hutang itu, bagaimana segera? Kalau memang ada anaknya punya dana talangan, talangi dulu. Kenapa kok kita harus mendahulukan hutang itu harus segera dibayar setelah kita selesai menyelesaikan proses jenazah itu? Karena ada sebuah riwayat, di saat itu Nabi kita diminta untuk mensolati salah seorang yang meninggal dunia. Ya. Akan mulai takbiratul ihramnya itu, Pak. Beliau tiba-tiba bertanya, hal alaihi dainun, orang ini punya hutang enggak? Dijawab, na'am ya Rasulullah dinarani, orang ini punya hutang 2 dinar. Satu dinarnya berapa? Hari ini berapa? Enggak paham. Ya, saya juga enggak paham sekarang berapa ini. Mungkin sekitar 8 juta, 9 juta kalau 2 dinar mungkin sekitar itulah. Nah, saat itu Nabi tidak jadi mensolatinya, Pak. Mengurungkan balik begitu. Nah, sahabat Abu Qatadah melihat kejadian itu langsung, "Ya Rasulullah, ya Rasul alai ya dinaran, ya Rasul 2 dinar itu saya yang bayar. Ya, saya akan lunasinya nanti." Nah, Nabi balik. Nah, di sini, Pak, ada hukum bahwasannya seorang tokoh agama, seorang alim ulama, seorang kiai, para pembesar, itu kalau ada orang yang meninggal karena dosa besar, dia dianjurkan untuk tidak mensolati orang tersebut. Mati karena minum khamar. Itu bagaimana seorang pemimpin, tokoh agama, itu tidak mensolatinya. Kenapa? Sebagai bentuk pelajaran. Kalau umumnya masyarakat, silakan mensolatinya. Tapi kalau orang yang punya kedudukan-kedudukan itu tidak begitu. Termasuk Nabi tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Tapi beliau perintahkan kepada para sahabat, sallu ala sahibikum, solatilah saudara kalian itu. Termasuk orang yang bunuh diri, Pak. Termasuk orang yang bunuh diri itu orang-orang yang punya kedudukan tadi jangan mensolatinya. Tapi bagi masyarakat secara umum silakan untuk mensolatinya. Karena itu masih pada tataran dosa besar, ya, bukan sebuah kesyirikan, ya. Itu seperti itu. Nah, setelah itu berlalu satu hari. Ya, berlalulah satu hari. Nabi bertemu dengan sahabat Abu Qatadah ini. Ditanyalah sahabat Abu Qatadah itu, apa yang kamu sudah lakukan dengan 2 dinar itu, wahai Abu Qatadah?
Sahabat Abu Qatadah jawabnya, ya Rasulullah, inna mamata amsi ya Rasulullah. Kan meninggalnya baru kemarin. Saya belum sempat bayarnya itu, belum sempat untuk melunasinya itu. Tapi sahabat Abu Qatadah sudah paham kenapa Nabi itu menegur begitu, menanyakan hal itu gitu kan. Akhirnya beliau segera membayarkan 2 dinar itu. Setelah itu beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dinarani qadaituhuma. 2 dinar itu sudah saya lunasi. Apa jawaban Nabi setelah itu dilunasi, Pak? Na'am al-an qad baradat 'alaihi jildu. Wahai Abu Qatadah, ketahuilah, setelah engkau lunasi 2 dinar itu, kulit jenazah itu sudah menjadi dingin sekarang. Berarti apa? 2 dinar itu cukup menjadikan seorang tadi diazab dalam kuburnya, disiksa dalam kuburnya. Allah alam bisawab. Apa masalahnya dia tidak segera melunasinya? Bisa jadi menunda-nunda pembayaran, atau memang dia tidak menyegerakan untuk pembayaran itu, sehingganya pas mati belum kebayar. Yang jelas, hal-hal yang sifatnya tanggungan-tanggungan seperti itu memang kalau bisa itu menjadi prioritas untuk segera kita selesaikan, Pak. Ya, apalagi yang kerjaannya safar, yang kerjaannya bepergian itu ya, itu harus utang-utang itu harus segera lunas itu. Kalau enggak bahaya, karena safar itu qit'atun minal azab, bagian daripada azab itu ada di saat safar kita. Baik, ini pertama terkait kain kafan itu diambilkan dari harta si mayit. Kemudian berikutnya kafan berwarna putih ini hukumnya sunnah dan tidak wajib ya. Secara hukum itu seperti itu. Kafan yang berwarna putih itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nabi menjelaskan ilbasu min siyabikumul bayat wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi siyabikum. Pakailah oleh kalian baju yang berwarna putih dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain tersebut, karena kain tersebut adalah sebaik-baik pakaian kalian. Nah, di sini ada sebuah perintah. Ya, jadi memang ada semacam aturan sebenarnya dalam Islam itu. Sebagaimana yang beliau ya, Nabi kita praktekkan, beliau untuk pakaian yang beliau sering pakai warnanya putih. Pernah beliau pakai pakaian baju hijau. Pernah beliau pakai pakaian merah, pernah enggak, Pak? Pernah. Jadi untuk laki-laki itu anjurannya bajunya justru yang cerah. Berbeda dengan kaum wanita, para perempuan, itu anjurannya untuk memakai pakaian yang gelap. Kalau hijau, hijau tua, biru, biru tua. Nah, maka kita bisa dapati bagaimana para muslimah yang ada di Saudi itu cenderungnya identiknya mereka memakai pakaian hitam. Seperti itu. Memang di situ ada tanya. Karena begini, Pak. Jujur ya, kalau sudah nenek-nenek, meskipun nenek-nenek, kalau dia pakai baju pink, Pak, dari kejauhan itu, wah itu gadis tuh harus khodul basar itu kita ini. Awas. Enggak tahu di depan mat. No, nenek-nenek. Giginya tinggal 2 di depan. Dari baju saja itu sudah menjadi daya tarik tersendiri begitu. Maksudnya adalah baju yang gelap itu akan meminimalisir fitnah itu. Ya, sedangkan kaum laki-laki lebih dianjurkan untuk memakai baju yang cerah. Oke, selanjutnya disunahkan dalam mengkafani mayit itu menggunakan 3 helai kain putih. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi aswabin bidin suhuliyah min kursufin laisa fiha qamisun wala imamah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dikafan dengan 3 helai kain putih. Ini merek ya, suhuliyah dan kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah. Ya, imamah ini sorban ya. Itu seperti itu. Jadi dengan 3 lapis, 3 helai kain, sunahnya seperti itu. Kemudian untuk kafan mayit wanita bagaimana? Di sini ada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin berkata, "Wa qad ja'a fi ja'li kafan mar'ah khamsatu aswad haditsun marfu'." Dalam hal ini telah ada hadis yang marfu' bahwasanya seorang wanita itu dikafani dengan 5 helai kain.
Akan tetapi illa anna fi isnadihi nadhar. Ya, akan tetapi di dalam sanadnya itu ada perawi yang majhul, yang tidak dikenal. Wa li hadza qala ba'dul ulama. Dengan demikian, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan innal mar'ata tukfanu fi ma yukfanu bihi rajul. Maka seorang wanita itu ya juga sama dikafani seperti kafannya seorang laki-laki, ya. Ai fi salasati aswabin yalufu ba'dahu ala ba'din, yaitu cukup dengan tiga helai kain, satu kain diikatkan di atas kain yang lainnya. Maksudnya begini, Pak. Kalau hadis yang sahih itu memang penjelasannya hanya tiga saja helai. Mau laki-laki mau perempuan itu sama. Nah, ada pun yang lima lapis kain itu di sini ada perawi yang majhul. Perawi itu ada riwayat hadisnya, tapi rawi ini majhul, enggak dikenal begitu di kalangan ahli hadis, sehingga menjadikan hadis ini marfu, seperti itu. Jadi kita ini juga demikian, Pak. Kalau antum misalnya ikut kajian begini, ya, ditanya depan pintu oleh si Mas, tadi materinya apa, Bi? Waduh, apa ya tadi? No, berarti kalau antum meriwayatkan hadis tuh, hadisnya bisa dhaif jiddan itu. Ya, bisa lemah sekali gitu. Jadi kenapa sih ada semacam tashih, tashihul hadis, tathiful hadis itu? Kenapa ada pensahihan hadis dan tidaknya? Karena itu menentukan hadis ini benar-benar dari Nabi atau tidak. Karena yang menentukan itu para pembawanya itu, para penyampainya. Kalau dalam bahasa ahlul hadis itu rijalul hadis. Ya. Jadi silsilah para rawi-rawi itu, apakah mereka dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, apakah mereka adalah orang-orang yang siqah, orang-orang yang hafalannya kuat, gitu ya? Mereka punya cacat apa tidak dalam jalur periwayatannya? Nah, itu akan menentukan kesahihan hadis apa tidak. Karena hal ini bukan hal yang bisa kita remehkan. Karena kalau kita sampai mengamalkan suatu perintah yang ternyata itu bukan dari Nabi, itu berbahaya, Pak. Maka kenapa sih kalimat bid'ah itu sebenarnya kita harus pahamkan di tengah-tengah masyarakat? Bid'ah itu yang kadang telinga kita ini udah merah duluan, Pak. Bid'ah, kullu bid'atin dolala, wa kullu dolalatin finnar. Karena ini permasalahan prinsip, permasalahan yang sangat sangat substansial, ya, harus dijelaskan di tengah-tengah masyarakat. Karena kaitannya masalah surga dan neraka ini. Kalau kita tidak bersandar kepada hadis yang sahih, maka Nabi pernah mendatangi telaga. Nanti, ya, Nabi itu berkisah demikian, ana faratukum al-haw, nanti saya mendahului kalian mendatangi telaga itu. Faman waridahu syariba min, barang siapa yang mendatangi telaga itu maka dia akan meminum airnya. Faman syaribahu lam yatma abada, barang siapa minum air di telaga itu niscaya dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, saat itu Nabi itu didatangi oleh suatu kaum. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Saya itu didatangi suatu kaum yang saya kenal mereka, mereka juga kenal saya. Berarti umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumahala baini wa bainahum, tapi saya dicegah untuk bisa bertemu dengan mereka, dihalangi. Akhirnya saya, kata Nabi, saya bersuara dengan mengatakan innahum minni, mereka itu adalah umatku. Mereka itu adalah umatku. Kenapa kalian halangi mereka untuk bertemu denganku untuk bisa meminum air telaga ini? Kemudian disampaikan kepada Nabi kita di saat itu, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam agama kamu setelah kamu meninggal dunia. Mendengar jawaban itu, Pak, beliau marah. Beliau mengatakan, suhkon liman ghayara ba'di, celaka, celaka bagi siapa yang telah merubah agamaku. Nah, kita bisa mengatakan agama Islam kita atau ajaran Islam yang kita amalkan ini benar apa tidak, itu sandarannya dari mana, Pak? Hadis sahih atau tidak sahihnya itu, kan? Kalau tidak sahih, bisa jadi itu hadis palsu, Pak. Ya, misalnya hubbul watani minal iman, antum meyakini enggak? Antum meyakini enggak itu? Itu hadis bukan? Atau hanya kalimat yang masyhur saja di tengah-tengah manusia, kan begitu?
Itu harus kita kaji. Jangan sampai kita masuk dalam hadis-hadis palsu itu yang tidak ada contoh. Karena yang terakhir juga Nabi mengatakan, inna kadhiba alayya laysa kadhibin ala ahad. Berdusta atas namaku itu enggak sama dengan sebagaimana kalian berdusta. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, berbohong, Pak. Ini bukan hadis, kita bilang hadis. Ini bukan sunnah Nabi, dibilang sunnah Nabi. Ini bukan ajaran Nabi, dibilang ajaran Nabi. Kata Nabi apa? Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang dia sengaja berdusta atas namaku, mengatasnamakan ini ajaranku padahal bukan ajaranku, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka jahanam. Inilah pembahasan yang sangat-sangat penting tentunya untuk bisa mendudukkan sahih apa tidak sahihnya seperti itu, sehingga kita punya patokan untuk bisa mengamalkan sebuah tuntunan itu sendiri. Baik. Kemudian nah, di sini ini akan ada kedudukan lagi. Disunahkan menambahkan sarung, jilbab dan gamis bagi mayit wanita. Kok berani mengatakan hal demikian? Siapa yang berani mengatakan demikian? Nah, kita ternyata mendapatkan penjelasan itu di dalam kitab Lajnah Da'imah lil Busi Ilmiah wal Ifta, Dewan Fatwa Saudi, yang diketuai oleh Syekh bin Bas, yang kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Abdurrazak Ad-Duwaisi. Jadi kalau mau memutuskan sebuah perkara itu, Pak, mereka berkumpul, membedah, dalilnya mana, sesuai apa tidak, akhirnya ditandatangani, Pak. Setiap fatwa mereka ditandatangani. Ya. Nah, kalau mereka sudah berfatwa, maka berlakulah hadis Nabi. Idza istahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Kalau seorang hakim, seorang mufti itu dia berfatwa benar, dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau mereka keliru, maka masih dapat 1 pahala. Kenapa? Dari susah payahnya mereka itu masih Allah berikan pahala, Pak. Nah, kita ini mau fatwanya benar, Pak, kita itu, Pak, tetap dapat dosa kita itu. Loh, kenapa? Kita enggak memenuhi kapasitas untuk berfatwa. Arba'in saja enggak hafal, mau berfatwa. Ya kan? Juz amma saja enggak selesai, enggak hatam itu hafalannya, mau berfatwa. Maka jangan sembrono, ini halal, ini haram, enggak boleh. Kecuali seorang mustahil. Adapun saya di depan antum sekarang itu hanya mentransfer pendapat-pendapat mereka. Saya menyandarkan kepada mereka-mereka. Karena kita juga tidak memiliki kapasitas-kapasitas yang seperti itu. Ya. Jadi ini dalam Lajnah Da'imah dijelaskan, wal mar'ah yubda'u takfinuha bil izari al-aur wa mahaulaha. Mayit wanita dimulai pengkafanannya dengan membuatkan sarung yang menutupi auratnya dan sekitar aurat. Summa qamisun al-jasad, kemudian gamis yang menutupi badan. Summal qana ala ra'si wa ma haulahu, kemudian kerudung yang menutupi kepala, kemudian ditutup dengan 2 lapis. Ini ada pembolehan yang disepakati oleh, yang dituangkan dalam fatwa Lajnah Da'imah untuk para wanita. Meskipun ini lagi-lagi bukan yang wajib, bukan yang sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Intinya kalau yang wajib cukup kebungkus, Pak. Intinya seperti itu. Kemudian jumhur ulama berpendapat tentang masalah wanita tadi, disunahkan wanita menggunakan di mahalai kain kafan, namun hadis tentang hal ini lemah, maka dalam ini perkaranya longgar, boleh hanya dengan 3 helai, namun 5 helai juga lebih utama. Contoh begini. Antum sholat subuh, imamnya pakai kunut, utamanya mengangkat kedua tangan atau tidak? Kok gak ada yang jawab? Utamanya mengangkat kedua tangan apa tidak? Utamanya karena kita bermakmum dengan imam itu, innama ju'ilal imam liu'tamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka untuk gerakan-gerakan zahir kita tetap mengikutinya. Begitu. Dan kalaulah imam tetap menggunakan kunut, itu yang berfatwa, yang berpendapat dalam urusan itu bukan ulama biasa, Pak. Tapi siapa? Imam Syafi'i. Kalaulah beliau keliru, masih dapat 1 pahala. Begitu. Nah, kalau toh antum tidak mengangkat kedua tangan antum, itu juga tidak sampai membatalkan
Sholat, karena itu bukan dari rangkaian hukum, bukan masuk dalam rukun-rukun sholat. Artinya seperti itu, jangan sampai nanti begini. Karena antum terbiasa kunut, tiba-tiba imamnya gak kunut, antum ngulangi sholat subuh. Ini justru membuat syariat yang baru. Kan begitu ya. Jadi harus pas dalam dudukannya. Tiga helai ini yang disunahkan. Meskipun lima helai ada yang menjelaskan itu lebih utama. Karena untuk perempuan bagaimana itu bisa lebih rapat auratnya. Intinya seperti itu. Baik, berikutnya. Kafan untuk anak kecil, itu bagaimana? Syekh Abdullah bin Jibril mengatakan wasghiru yukfa fiha qamisu wa lifafatani. Mayit anak kecil cukup dengan gamis dan dua lapis kafan. Itu anak kecil Pak ya, jadi tidak terlalu banyak-banyak. Kemarin kita juga sudah jelaskan kalau dia keguguran, janin yang keguguran kurang dari 120 hari, dia hanya cukup dibungkus dengan kain, kemudian dimakamkan, tidak perlu berlapis-lapis karena ibaratnya dia hanya daging biasa, bukan dihukumi jiwa yang meninggal dunia. Bahan kain kafan bagaimana? Di sini tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas kain tersebut harus bisa menutupi mayit dengan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. Ya, dan juga tidak harus mahal, Pak. Karena kain kafan ini kan akan hancur ya. Jadi kalau mahal pun itu bagian daripada dia ulmat, menyia-nyiakan harta. Itu seperti itu. Ya, jadi tempat tinggal kita yang abadi di mana, Pak? Di surga. Kalau di pemakaman atau di alam barzah itu kita juga masih sementara. Tapi ingatlah, sebagus-bagus rumah antum, ya nanti tinggalnya akan di dalam tanah. Kita diciptakan Allah dari tanah, hidup di atas tanah, kembalinya pun nanti ke tanah. Maka ada sebuah anjuran, kalau marah itu sedang berdiri, maka duduklah. Duduk juga masih marah, sentuh keningnya enggak atas tanah. Karena apa? Tanah itu memiliki sifat cenderung merendah. Ya, tawadhu kan begitu. Berbeda dengan api. Api itu karena angin dikit ber begitu ya. Maka kalau istri lagi marah, antum jangan jawab dengan marah. Api ketemu api, jadinya apa, Pak? Kebakaran. Jadi kalau istri lagi marah, diam. Suami marah, istri diam. Udah gitu aja rumusnya. Jangan dijawab. Apalagi suami lagi meradang-meradang, istrinya ngomel juga lah, cocok itu, Pak. Nanti tambah panjang urusannya nanti. Karena laki-laki enggak mau juga direndahkan, apalagi disepelekan. Nah, itu kamusnya begitu, Bu ya. Jadi kalau pas suami lagi marah, diam, bila perlu sok-sok enggak dengerin gitu. Tapi ya sok-sok dengerin tapi kayak enggak didengerin gitu. Baik, selanjutnya wewangian kain kafan, minyak wanginya bagaimana? Idza jamartumul mayita fajamiruhu salasan. Apabila kalian memberi wewangian kepada mayit maka berikanlah tiga kali. Nanti kita akan jelaskan ketika mempraktek mengkafaninya ya. Teknis mengkafani mayit. Ini yang pertama, bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar. Bisa 3, bisa 5. Ya, silakan. Kalau 3 kayaknya ujung kepala, badan sama kaki kayaknya khawatir masih belum kencang. Kalau bisa 5. Ya, kalau bisa 5. Dan disunahkan kalau bisa ya ganjil, karena innallaha yuhibbul witr. Allah itu menyukai yang ganjil. Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Jelas ya. Tali-tali sudah disusun, bentangkan lapis yang pertama. Ya. Beri buhur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada buhur maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Buhur itu minyak yang dibakar itu, Pak. Kayu yang dibakar itu, diasepin itu nanti kain kafannya begitu. Nah, cuman kalau di Indonesia jarang. Ada saya kalau kajian di Masjid Baitul Jannah Citra Garden itu setiap malam Kamis kayak tadi malam ya. Itu ada yang ngasep gitu ya. Nah, itu buhur. Itu wangi, ini seluruh masjid ini wangi itu, kayak coronanya minggat semua itu nanti kayaknya. Kalau pakai itu kayaknya. Nah, buhur atau kalau tidak ya pakai minyak wangi saja. Jadi ketika lapis pertama ditaruh, nah dikasih minyak wangi.
Nanti lapis kedua ditaruh, kasih minyak wangi lagi. Ditaruh. Kenapa berlapis-lapis ini kasih minyak wangi? Supaya kalaulah ada bau yang tidak enak dari si mayit itu tidak tercium oleh kita. Intinya begitu. Ya, tapi kalau sudah tenggelam 3 hari baru diketemukan, itu luar biasa, Pak. Saya pernah melihat dan menyaksikan bagaimana baunya wanita manusia itu kalau sudah busuk, Pak. Mau disiram kopi, mau berkilo-kilo pun masih bau, Pak. Di Gotong itu sudah 1 kilo, baunya masih ketinggalan di sini, Pak. Luar biasa, itu mungkin karena banyak dosa manusia ini, Pak. Jadi baunya luar biasa itu. Benar, Pak, benar kalau manusia. Bisa jadi antum gak bisa makan setelah itu, kalau sudah mencium bau manusia itu. Mungkin kalau toh misalnya kuburan kita ini terbuka, Pak, yang gak ada ini. Pas perutnya meletus itu, Pak, gak tahu itu baunya juga kayak apa itu. Jadi ingatlah kita bahwa kita ini dari tanah, Pak, ya. Dan kita itu adalah makhluk yang di dalam diri kita banyak kotoran, gitu. Kadangkala kita ini terlalu sombong, congkak, apalagi anak muda, cuma bawa vixen aja, bawa ninja RR, itu ya, kayaknya sudah, luar biasa, kayak sudah dunia itu dia miliki bersama. Seolah-olah begitu ya. Padahal kalau kita sudah mati, ya Allah, ya Rabb, nggak ada apa-apanya kita ini. Baik. Kemudian bentangkan kain lapis kedua di atas lapis pertama, beri buhur sama atau minyak wangi pada kain lapis kedua, bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua, sama juga. Letakkan mayit di tengah kain, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Nah, ini ada perintah kalau menutupnya dari kiri, Pak, ke kanan, baru yang kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari kain dari sisi kanan ke kiri, sama tutup dengan lapis yang terakhir, ikat dengan tali yang ada. Nah, jadi itu simpel sebenarnya. Kalau antum memperhatikan tata cara mengkafani jenazah ini, sebagaimana memandikan jenazah juga simpel pada prinsipnya. Ya, yang jelas tidak terlalu ini. Nah, adapun ini kita tambahkan. Adapun memang sebagian ulama ada yang menganjurkan, tapi lagi-lagi ini tidak ada hadis sahih, untuk memberi kapas di tempat-tempat yang memungkinkan akan keluar sesuatu. Ya, bisa di mulut, bisa di hidung, bisa di kubul, bisa di dubur. Itu silakan. Ini sebagian ulama menganjurkan. Tapi bukan lagi-lagi sunnah, bukan hukumnya wajib, tapi dan anjuran-anjuran saja. Kekhawatirannya adalah kalaulah tidak ditutupi itu khawatir akan keluar sesuatu. Nah, ada lagi yang lebih muktadil dalam mendudukkan hal ini adalah bila mana dikhawatirkan akan keluar sesuatu, maka meletakkan kapas itu menjadi sesuatu yang dianjurkan, begitu intinya. Kalau memang betul-betul, wah ini kayaknya ada kemungkinan ini, maka ketika mau mandikan jenazah itu, pastikan jenazah itu harus kita keluarkan itunya, kotorannya. Maka diangkat setengah ini, agak ditekan pelan itu ya. Itu supaya keluar kotoran-kotoran yang memang akan keluar itu kita bersihkan. Nah, setelah itu baru kita wudukan. Itu mengantisipasi ketika nanti proses pengkafanan tidak keluar lagi. Intinya seperti itu. Wallahualam bissawab. Baik, sampai di sini ya pembahasan kita terkait masalah mengkafani jenazah. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan, kami persilakan. Betul. Bisa mengkafani atau bisa sebelum ini juga? Silakan, Pak. 3 lembar itu berarti bentuknya dilapiskan ya? Iya. Bisa bertemu. Artinya 3 lembar seukuran 1 tubuh terbungkus. Iya. Jadi lapis ya, bukan disambung. Nah, maka ada anjuran dari para ulama untuk siapa saja yang badannya besar gitu ya. Ini besar ini. Maka dia harus mempersiapkan kain kafannya sendiri, maksudnya dengan ukuran juga yang agak besar. Gitu ya. Karena kalau yang standar itu kan ya standar yang sedang-sedang lah ya. Kalau udah ukurannya XXXXL begitu kan, itu enggak muat itu nanti. Ya enggak muat, maka
ukurannya kalau bisa mencari, kalau memang ada itu cari kain kafan yang juga lebar. Itu seperti itu. Jadi lapis, bukan hitungannya yang penting 3 lembar disambung-sambung, itu tidak. Kenapa saya harus 3 lapis? Supaya menutup ya secara rata auratnya itu. Intinya begitu. Kalau satu lapis masih keterawang, Pak. Atau mungkin ketika dipikul atau dipanggul itu mungkin akan tersingkap atau akan menampakkan lekuk tubuhnya masih ya. 2-3. Nah, maka ada anjuran untuk perempuan kenapa harus 5 lapis itu? Itu lebih untuk menutup auratnya. Karena perlakuan untuk wanita itu memang lebih, Pak. Lebih banyak bedanya daripada kaum laki-laki. Dari kecilnya saja beda, Pak ya. Bayi perempuan yang dia hanya minum ASI, kencing, kita harus basuh kan pakaian kita pakai itu. Kalau kencing bayi laki-laki yang hanya baru makan ASI, maka cukup diperciki dengan air, tidak harus dibasuh. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Maka perempuan itu memang ragatnya lebih banyak. Ya, tahu ragat lah ya. Biaya hidupnya lebih banyak. Itu seperti itu. Allah alaikum. Jangan lama-lama membahas perempuan, nanti saya didemo. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu sudah habis, demikian ya kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.